masuk ke menu jadwal imam sholat. Nah, di sini ada kolom hari, terus ada waktu sholatnya, subuh, zuhur, asar. Kalau kita geser lagi ada maghrib, isya ya. Nah, di sini kita tinggal pilih-pilih saja. Geser lagi ya, ada maghrib, isya. Isi aja semua. Kalau sudah nanti tinggal tombol tekan tombol simpan.